Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edi. Kali ini kita ada di tengah hutan, masih menuju ke camp hari ketiga. Kita sudah jalan 6,11 km dari Segar Anak. Kalau ke Torean masih sisa 7 km lagi, karena 13 km totalnya. Kok duluan? Masih setengah jalan ini. Bang, minta tisinya satu. Ya, ambil aja. Iya. Bisa. Aduh. Oke, makasih. Ya, enggak kurang? Udah. Oke. Jadi patokannya setelah air terjun ada tanjakan naik. Nah, setelah tanjakan itu baru setengah jalan. Karena 13 km. Nah, dari Segar Anak baru 6,11 km. Ya belum setengah jalan sih. Tapi paling gampang patokannya itu. Kita udah jalan hampir 5 jam ini. 4,57. Anggap 5 jam. Jalan dari Segar Anak. Paling ini 1 jam lagi kita nyampe di tempat camp. Ini masih hari ketiga. Kalau teman-teman ngambil 4 hari 3 malam, tapi 2 malamnya dihabiskan di Danau Segar Anak, waktu pulangnya acur pasti. Karena jalan 13 km naik turun. Belum lagi nyampe tempat ojek malam, harganya mahal. Belum lagi ngurusi angkutan. Kena angin malam kembali ke Sembalun. Ah, repot. Jadi lah kalau saran saya, 1 malam saja di Segar Anaknya. Nah, 1 malam lagi di antara tengah-tengah hutan sini. Terserah di mana. Kecuali di hari keempat mau jalannya itu dari pagi banget. Jam 4 pagi itu oke lah. Nanti nyampe Torean paling jam 4 sore.
importer ini. Kok karena aci ini harus ini. Duluan aja mas, duluan aja. Boleh mas ya? Ya. Mana situ mana? Thank you.
ini di grouper. Skipper enter nih. Lo. Hati-hati, Bud. Tapi enggak coklat. Nah, tuh. Enggak coklat, enggak bisa jalan. Semangat, masih setengah jalan, 6,5 km masih dari 13. Hah? 8. Ya. Ha. Kita itu udah makan siang belum sih? Sudah ya?
Soalnya wis luwe meneh. Sekarang jam 3. Iya, besku yang ngono. Umur 80. Wis salat ngono ta kok? Wis salat mana? Sudah salat atau belum ya aku ya? Tapi salat mana sih ya? Iku 8 menit sekali. Tanya Iya. Turun, air terjun naik. Pokoknya udah deket itu kalau jurangnya sebelah kiri kita. Dikit. Ada. Lek sing punyae Pak Budi sudah dilepas itu nih. Oh ya, bentar lagi nyampe ini. Udah di sebelah kiri kan jurangnya. Nggak sampai setengah jam ini udah. Habis ini ada turunan. Turunan itu mah. Turunan terakhir wis, Bu. Dari turunan itu, Mas. Enggak. Setelah turunan jalan dikit. Iya.
masuk hutan apa masih? Apa? Belum masuk hutan berarti. Udah. Mau naik? Enggak, mesti ke sana. Oh, nanti setelah area camp baru hutan lagi. Oh, ada area camp lagi. Ada. Kita nge-camp di situ ini saya. Oh, gitu. Iya. Ini yang area camp sih. Yuk, Mas. Yuk. 7 km. Mau camp lagi tuh Mas? Enggak. Dari tempat camp 2 jam paling nyampe ke ojek. Emang ada di tempat camp ojek? Setelah tempat camp 2 jam. Oh gitu. Iya. Ojek kalau sebelum jam 6 masih 50.000. Setelah jam 6 70 kayaknya. Tapi kalau nggak ngojek juga deket kok itu. Itu lah suaranya Pak Rupi. Iya. Orang istirahat kok tapi. Iya, kurang ke bawah lagi. Permisi. Waktu itu yang ngono, portre woro nampe tempat camp, mau nggak mana nyebut arek cewek itu. Kasian lo. Iya. Akhirnya kene ngirim satu porter lagi. Buat makeup. Tapi cewek enggak. Terima kasih kok. Loh, dikasih tip dong. Oh. Aku tadi yang tadi. Ayo kasih tip. Selamat di baik. 200. Sampai sapa? Mbak Wong. Kenapa? Bawa notasi. Tapi mesti masuk ya, kan gak tau ngomong mas. Yuk, kalian aku nih, karena kabe mas aku ditinggalin buri, karena aku ngisi tendo mas. Oh, kamu gak ada modun? Iya. Nah, mas aku di kondo, modun sih. Bintang ini tau ini. Mesti kenal lari uangnya ini. Mantolan soal lari. Eh, biar masnya duluan ya. Gak apa-apa nyata ya mas. Iya. Oh, nyata mas. Dari mana mas? Sini. Jawa mana? Jawa. Iki Jawa Mas, sing mau. Wis sing mau ta? Oh iya. Arekno sing rokok ani Mas sing arep iku. Mas sing ngelinding rokok mau lho. Ya bareng sekon dulu. Ah iya. Wis jam-jam goblok aku wis. Efek efek Panadol. Urung mangan jare. Lho ngobat flu, gak ngantuk tak gawe mlaku. Obat. Oh, ana vitamin teko Om Farid gorong diombe. Oh, gorong diombe. Doping gak, Om? Sampeyan udah, Om? Sudah lah. Vitamin apa itu? NSP. Tambah energi. Satu porsi ini 185.000. Tapi ketambah gak energi sampeyan? Iya, Bro. Iki bukti nih, ket mau ngajak. Ayo jalan, ayo jalan, ayo jalan. Ayo bisikin keram tok ale. Aku ingat cakap, dia ni pergi satu hari.
sikil wis anu wis siap ana. Lah turu. Aduh iki mari. Setelah area kan bisa ngisi air. Ya, ada sumber air pancuran nih pinggir jalan. Oke. Aduh, astagfirullahaladzim. Jadi Mas Rif. Wes mulai reaksi panadol. Apa mixa grip? Ini buat YouTuber awal supaya bisa banyak dis. Napa Mas Dis kuat minum mixa grip? Ya ternyata aku ya iso loro ngono. Kalah ambek debu. Ini masih maskeran terus yang dari tadi ada tisunya dalam. Dilepas jemek. Umbel. Untung enggak ijo. Loh, itu bagus malah lebih cepat. Ijo itu malah bagus. Waduh. Oke, di permukaan ya. Permukaan. Itu ya, ngene permukaan awake dhewe. Lah kira kedalaman to. Ketinggian berapa Mas? Ini 1277. Jamnya berapa? Eh, naik kan. Toren. Toren munggah. Oh, naik malah. 1400-an. Jadi kita setelah dari camp tuh naik 200-an. Masih ada naik, ada naik. Masih, nanti setelah rekam. 200 meter. MDPL. Keren, naik. Tapi kalau naik ojek, pakai ojek naiknya. Ini buat tanaman apa, Bud? Apa ini? Iki. Semak-semak. Kon lah arek boga. Arek boga. Kan bumbu-bumbu ngerti sih. Apa bunga ini, Mas? Jadi masih semua pertanian. Loh, pertanian anu kami anu to. Lek aku takok Mas Bimbi gak iso jawab wajar. Mas Bimbi pakare perlendiran. Salah gue ngerti umbel-umbelnya gue mau lo. Kan perlendiran toh. Tak orgasme. Loh ya, ribut wes. Ya ya. Tadi enggak kelihatan dasarnya ya. Ini kelihatan. Kelihatan toh. Tadi kan rimbun. Kali ini.
Jatuh enggak apa-apa, pokok jangan terkilir. Enggak boleh, Mas, enggak bisa, Mas. Lah terkilir toh enggak jatuh itu ya rugi, Gut. Kan namanya jatuh itu enggak bisa diprediksi. Heeh. Kan kalau enggak terkilir itu tadi doa. Hati-hati. Doa toh enggak hati. Wah, aku. Lek jambe wangi itu 17 kilo. Iya. Eh, 21, Deng. Yang mana jambe wangi? Enggak tahu. Reke, Mas. Pandai malah nang kopro. Loh, lek aku pura terus tahu. Lek raung kita cepet waktu itu karena kalau berhenti kan kena macet. Takut macet. Ini masih KM 7,4. Meteran lagi. Kurang berapa? 500 meteran. Pahit. Oh, Vespa Filutina. Pahit. Wah, pahit. Masuk mau tapuk, malah nganu. Stay cool aja. Nang kene tawone nggih basa Lombok. Oh iya. Apa basa? Alhamdulillah. 500 meter. Heeh. Deket. Diluk lho. Masih sik mburi ta? Iya. Aku solo hiking. Wah. Oke. Hati-hati, Mas.
Oh, ini akarnya unik banget ini. Dari samping. Meter lagi. Seratus meter tuh lek jalannya turun tuh ya jauh loh. Iya. Karena 100 meter kan garis datar, bukan garis lurus.
Mending dek sumber. Sumbernya deket kok sama tempat camp. Gak ada 2 menit. Ya ini nanti mandinya ya lurusnya kali ini. Jadi posisi sungainya sebelah kanan. Iya kayak buta ya. Lengkap iki. Paket lengkap. Mesti ya habis ini tanamannya udah kayak gini soalnya. Cuman gak ada watu-watu ya. Ya. Baru rekok kali ya. Datang. Ini habis. Ya. Ada anggrek berbunga tenggo. Mana? Itu. Oh itu ya? Paru betul. Bentuk-bentuk muka emeh padha ya. Oh, spiritual gitu. Mari ini. Kita nanti ke sini. Lurus saya ini. Wah, ku pak balik. Kolam lo, asik. Di sana juga ada. Mantap. Habis ini nyampe. Iya. Jernih loh airnya. Munggah-munggah badan onok pacet ya. Lihat bentuk tanamannya habitatnya pacet iki. Lek hujan. Kemarin sih kapan naik, macam begitu. Pak, cocok kan pak?
Eko vitamin elek tak minum habis ini enggak apa-apa toh? Pas trekking dan. Oh. Kan tambah energi itu. Iya iya iya. Besok. Besok aja. Itu buat fitness fitness. Kita nyampe area camp malam ketiga. KM 8,1. 5 jam 46 menit. Sekarang jam 14.52, berarti jam 3 WIB. Artinya jam 4 WITA. Sesuai on time. Berangkat jam 9, nyampe sini jam 4. Ini kalau mau mandi di bawah sini, ke bawah ini. Ah, di bawah sana. Sumber air, itu sumber air. Good. Oh itu. Ah. Jadi kita nggak ada ambil di situ ya? Nggak, nggak. Situ buat mandi kan. Yang ini buat anu. Kita dulu mas. Isi air. Itu ada pancuran tuh mau isi air. Kalau mau ngisi hati di saya. Wah. Eh, masnya lo yang mau ngisi hati lo, ayo. Dah. Enggak usah lo masnya. Takut enggak muat. Ya, hati-hati. Berarti sisa 5 km lagi. 5 km. Ya. Ah. Anu kayaknya itu bekas sapi unggun. Jerat. Oh, jerat. Hah, bukan. Bukan. Buat masak itu. Emang iya, Mas. Oh, kayak bakar-bakar. Kayak bakar-bakar. Sekarang jerat. Nih, rute kita dari Segara Anak. Delapan koma sebelas, 5,47. Naiknya 547, turunnya 1432. Kalori yang kita bakar 2624 untuk ukuran badan saya. Nah, ini ketinggian dropnya. Dah. Oke, 14.55 berarti setara jam 4 WITA. Ngepakan flash nang kene menuju. Oh iya, Tom. Mantap. The flash. Ya betul. Iya, Pak. Oke, kurang lebih gitu aja. Ini paling tinggal nunggu Mas Wimpi. Nah, ini dia yang isi air. Oh, enggak iso ya. Jadi kelihatan semua ini. Jadi nyampe itu kelihatan. Jadi kelihatan. Oke, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di konten kami selanjutnya.